Sabang orang tua. Shalom dan selamat pagi. Selamat bertemu kembali melalui renungan harian HKBP Tebet pada hari Jumat 13 September 2024. Saudara, sebelum kita memulai pekerjaan kita sepanjang hari ini, mari kita disapa oleh firman Tuhan, tapi sebelumnya mari kita berdoa. Kasih karunia yang daripada Tuhan Allah dan juga dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, itulah kiranya yang menguasai hati dan pikiran kamu. Amin. Ayat renungan kita hari ini, Jumat 13 September 2024, diambil dari Mazmur 119 ayat 35. Biarlah aku hidup menurut petunjuk perintah-perintah-Mu, sebab aku menyukainya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita, Yesus Kristus, Mazmur 119 ini adalah merupakan Mazmur yang terpanjang dari seluruh kitab Mazmur, terdiri dari 176 ayat. Mazmur ini ada memuat tentang permohonan-permohonan, kesaksian, dan juga tentang pernyataan iman. Dengan membaca seluruh ayat Mazmur ini, kita dapat melihat betapa pahamnya pemazmur ini tentang bahagianya orang-orang yang hidup menurut Taurat atau perintah Tuhan. Orang yang berlaku sesuai dengan Taurat Tuhan tidak akan diliputi dan tidak akan dibayang-bayangi oleh rasa galau, ketakutan, dan kegelisahan. Dengan memahami dan menyadari itu, pemazmur ini telah mengambil suatu keputusan, biarlah aku hidup menurut petunjuk perintah-perintah-Mu, sebab aku menyukainya. Itu pernyataan iman pemazmur ini. Keputusan pernyataan inilah yang menjadi sikap dan janji iman pemazmur ini di hadapan Allah. Dia menyukai petunjuk perintah Allah sehingga dia menentukan pilihan yang tepat, tetap hidup sesuai perintah Allah. Dia akan selamanya setia kepada Tuhan, tanpa mau terpengaruh oleh rayuan,
dan godaan siapapun. Saudara-saudara yang terkasih, sikap iman pemazmur inilah juga yang seharusnya menjadi sikap iman kita sebagai orang-orang percaya yang telah banyak belajar dan tahu akan firman dan perintah Tuhan. Apapun tawaran dunia ini dan bagaimanapun manisnya rayuan kenikmatan dunia ini, jangan pernah terlena dan terhanyut ke dalamnya. Pilihan yang terbaik bagi kita adalah hidup menurut petunjuk perintah-perintah Allah. Kenapa? Karena dalam perintah-perintah Allah tidak ada petunjuk yang menyesatkan dan menyusahkan hidup kita, tetapi adalah sukacita dan kebahagiaan yang selamanya. Amin. Kita berdoa. Di pagi hari yang cerah ini, Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih atas nafas hidup yang Tuhan masih berikan bagi kami. Kami begitu percaya bahwa sepanjang hari ini Tuhan akan ada bersama-sama dengan kami, mendahului kami dalam setiap langkah kami, sehingga kami dimampukan untuk bekerja dan melakukan kehendak-Mu. Ajarlah kami, Tuhan, sesuai dengan firman-Mu, untuk menuruti perintah-perintah-Mu atau Taurat-Mu, sehingga hidup kami berkenan di mata Tuhan, dan kami menjadi teladan yang baik di depan semua orang. Berkati kami, Tuhan, dan mampukan kami hidup sesuai dengan perintah-Mu. Ampuni kami dari dosa kami, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.